Hai, hari ini saya akan menyembuhkan seorang pemuda yang mengambil inisiatif menggantikan straw daripada batang serai. Jom kita menyembuhkan Encik Ridwan. Okey, bagaimanakah tercetusnya idea menjadikan batang serai sebagai straw? Idea ni tercetus apabila saya melihat banyak lebihan batang serai yang berada di dapur. Kerana mak saya sentiasa menggunakan serai dalam setiap masakan beliau. Okay. Selain itu, saya juga terdorong apabila pihak universiti sendiri iaitu UMK yang menghasilkan straw daripada batang serai sebagai alternatif untuk menjaga alam sekitar. Okey, sejak bila Encik mula menggunakan kaedah ini sebagai alternatif untuk menggantikan straw? Okey, idea ni tercetus daripada 2 tahun yang lalu apabila saya melihat terlalu banyak donggokan sampah di kawasan pelupusan yang mencecah bertantan dalam masa sehari. Okey, jadi maka wajarlah saya mengambil tindakan ini untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimanakah penerimaan pelanggan terhadap alternatif yang Encik ambil? Okay, alhamdulillah para pelanggan mengambil alternatif ini dengan baik di mana kita bukan sahaja dapat menjaga alam sekitar, malah dapat juga menjaga kehidupan marin. Okey, sekarang kita akan melawat tempat penanaman serai Encik Ridwan. Okey, Cik. Apa tujuan Cik tanam serai di belakang rumah ni? Okey, tujuan penanaman serai ni adalah hanya untuk kegunaan seharian saja dan bukan untuk dikomersialkan keluar. Bagaimanakah cara-cara serai ini ditanam? Okey, kebiasaannya serai ini ditanam dalam 2 atau 3 batang dalam satu lubang. Bagaimanakah penjagaan pokok ni setelah ditanam? Okey, dalam menjaga serai ni, okay, kami menggunakan baja sebatian NPK di mana baja sebatian NPK ni digunakan dalam 3 pecahan, iaitu dalam bulan pertama selepas penanaman, bulan ketiga dan juga bulan kelima, iaitu ditabur di sekeliling serai. So, selepas penanaman ni, agaknya bila kita boleh tuai? Maksudnya kita boleh gunakan untuk penuaian serai ni boleh dilakukan selepas 6 atau 8 bulan selepas serai ini ditanam. Terima kasih.